Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam dan selamat pagi untuk para subscriber dimanapun anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, okay, langsung saja. Di sini saya akan mengtutorialkan tentang cara buka bearing bak CVT ya. Yang ini pakai bukanya pakai trekel ya, trekel bearing yang kayak gini. Yang kayak gini. Jadi langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu kancingan ininya ya. Kancingan sepi ini kita buka dulu. Setelah itu baru keluarin bearingnya. Oke, sebelum melanjutkan video, jangan lupa ngopi dan jangan lupa sambil merokok ngopinya biar tambah seger. Dan jangan lupa juga subscribe-nya ya biar channel ini makin maju dan saya juga semakin semangat lagi membuat tutorial-tutorial tentang otomotif berikutnya. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Kita buka dulu ininya ya, sepi ininya atau kancingan ininya. Setelah itu baru kita buka bearingnya. Oke. Bukanya pakai ini ya, kancingannya. Oke, kita amankan. Sekarang kita buka bearingnya. Kita pilih yang sekiranya masuk ke sini ya. Masuk.
Oke, jadi bearingnya ini ya, dan ini udah sedikit oblak sih, sedikit. Oke, maaf, barusan ada sedikit gangguan ya, ada tamu. Oke, jadi ini bearingnya sedikit oblak ya. Dan ini yang menyebabkan geredek itu. Udah sedikit, sedikit ini. Oke, jadi gitu ya cara membuka bearing bak CVT. Kita gunakan alat aja biar gampang dan tidak merusak ya, dan juga menghemat waktu. Jadi kan pelanggan gak nungguin lama gitu. Dan bearingnya pakai bearing ini ya. Bearing trackernya, tracker bearingnya. Oke, jadi videonya cukup segitu aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk pemasangan bearingnya yang baru, nanti saya upload videonya ya. Biasanya biar gak kepanjangan gitu. Oke, cukup sekian dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian pemula yang ingin belajar ya, belajar tentang otomotif. Oke, selamat sore dan selamat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.